Halo guys, jumpa kembali di channel gue Joy Gaming Official. Oke, hari ini gue mau bahas tentang bagaimana cara ya nyelesain stack 1 sen saya ya. Pegasus ya. Cosmo on Lucid. Sini setiap stack ada imbalannya. Ada Sendek, ada Sagittarius Helmet dan lain-lain ya. Ada juga ininya ya, medalinya Pegasus buat di upgrade. Di sini hero gua baru sedikit ya guys. Oke, kita coba ya. Oke. Gua di KD. Gua juga lupa KD 406 ya. Oke. Kita mulai aja ya. Oke, bos pertama ya. Di sini bos pertama bakalan ngelawan Geolord ya. Oke, kita coba. Nah, di sini gue pakai Primadona, Kesatria Mawar sama Pengikut Gelap ya, guys. Dan bantuannya adalah Penjaga Sumpah sama Pegasus ya. Oke. Kita mulai aja langsung ya. Ini setiap stack bakalan naik level ya. Stack 1 level 20 ya. Dan seterusnya bakalan naik. Di sini enaknya Pegasus walaupun mati dia bakalan hidup lagi, guys. Oh ya guys, jangan lupa subscribe, like, dan share video gue untuk bantu gue terus berkembang ya. Oke. Gue ulti lagi masuk Pegasus ya. Tanda tonjokan 1000 ya. Oke. Ulti juga Kesatria Mawar. Di sini Kesatria Mawar enak. Dia punya shield-nya bisa membantai semuanya ya. Gak semua sih. Jangan lupa guys, kalau darahnya habis lu langsung heal pakai Primadona ya. Intinya adalah di Primadona sih. Walaupun darah lu habis juga bisa diisi kembali ya guys. Oke, bosnya ya. Geolord. Di sini lu harus attack anak buahnya dulu ya, tankernya dulu baru bosnya. Mau bosnya langsung ya. Oke, tonjokan 1000 dari Pegasus. Aduh, darah gua langsung karat, guys. Pegasus. Tonjokan 1000. Oke, langsung ilmu ya. Lagi di ulti lagi, guys. Oke, win ya. Di sini gue pakai hero Kesatria Mawar ya, Pengikut Gelap sama Primadona ya. Dan diwajibkan memakai Pegasus Sensei ya, dan juga Penjaga Sumpah ya. Oke, stack 1 berhasil. Di next video gue bakal bahas stack 2-nya ya. Sini gue baru selesai stack 6 ya. Taruh gua ambil ini dulu ya.
Oke guys, jangan lupa subscribe, like, dan share video gue ya guys. Oke, sekian dan terima kasih udah menonton guys. Dan sampai jumpa kembali di Stack 2 di next video gue ya. Oke, sampai jumpa kembali.